Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan tindakan Israel di Gaza harus segera dihentikan. Jika tidak, dirinya khawatir Zionis akan menjajah wilayah Turki seusai mengalahkan Hamas. Hal itu disampaikan Erdogan dalam pidatonya di parlemen pada Rabu 15 Mei 2024. Menurutnya, wilayah Turki yang terancam direbut Israel adalah Anatolia. Wilayah ini juga sering disebut sebagai Asia Kecil karena daratannya yang cukup luas. Erdogan menegaskan bahwa Israel tak akan bisa merebut wilayah Turki darinya meski hanya sejengkal. Dalam kesempatan itu, Presiden Turki juga menyatakan kembali dukungannya kepada Hamas untuk melawan Israel. Sebelumnya, Erdogan juga telah mengambil langkah tegas untuk memprotes tindakan Israel di Gaza. Ia memutus hubungan dagang dengan Zionis yang telah lama terjalin. Turki memastikan tak ada lagi aktivitas ekspor dan impor dengan Israel untuk semua jenis barang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.